hal-hal yang menjadi tujuan goal kalian baru menurut gue oke. Oh my god! What is going on boys and girls? Gimana kabarnya? Gue harap anda sehat dimanapun anda semua berada. Oke deh guys, hari Jumat, harinya gacha. Nggak juga sih ya, bisa hari apapun ya. Tapi anyway, hari ini gue kedapetan Classic Raid rotasi terbaru di game kita PUBG Mobile. Buat kalian semua di Indo, kayaknya tuh kemarin ya. Karena gue liat komen di community post gue tadi pagi tuh dibilangnya kemarin. Jadi mungkin karena ada beda region. Selain itu, gue juga ada Lucky Raid. Nah, mungkin kita sentuh tipis-tipis lah gitu kan. Terus guys, kita juga ada giveaway lagi nih ya. 750 UC buat satu orang pemenang. Gila Bang Ron, giveaway mulu. Biar semangat lah awal tahun ya kan, biar semangat kalian. Nah, gimana cara ikutnya? Oke, di video ini kita kan bakal gacha guys. Kalian hitungin berapa kali total gue ngomong pinky sama merah. Di seluruh video ini lu hitungin, karena pemenangannya satu, jadi jawaban-jawaban benar akan gue random. Satu orang pemenang akan terpilih mendapatkan 750 UC. Kalian taruh jawabannya di komen video ini, berserta ini harus ada ya, in-game name harus sama dengan in-game ID kalian. Dan mohon di setiap angkanya kalian taruh spasi atau karakter lain biar nggak di-delete sama YouTube. Jangan lupa untuk follow semua social media account gua, terutama Instagram, karena itulah dimana gua akan announce pemenang giveaway-giveaway ke depannya. Oke guys, tangan yang lebar, langsung aja kita masuk ke gacha. Oke deh guys, sudah masuk ke gamenya sekarang. Nah ini dia nih ya, Classic Raid rotasi terbaru. Gua kayak belum pernah lihat ini skin-skinnya, tapi dia chance naiknya beberapa. Ada 5 skin yang chance naik, ada mythic baru juga, Snowflake Girl. Oke lah ya. Dan juga ada beberapa skin baru juga, Party Trooper dengan Party Vanguard cover, helmnya oke juga. Di Classic Raid itu yang jelas pasti adalah tujuan para adik-adik dan teman-teman semua untuk bisa mendapatkan Glacier. Dan kalau lo lihat ke konten-konten gacha gua sebelum-sebelumnya nih guys ya, gua tuh lumayan sering dapat Glacier pas buka Classic, padahal sama sekali nggak ngeharapin gitu. Jadi ya, ibaratnya ini harusnya jangan dinamakan Classic Raid, tapi dinamakan Glacier Raid gitu. Selain itu kita juga ada Lucky Raid, dan ini rilis kemarin. Cuman gua nggak yakin kalau di Indo rilis apa nggak, jadi kita coba ya. Kita cobain tipis-tipis lah, abis kita bukain beberapa Classic Raid kita. Dan gua juga ada beberapa kupon sih, jadi kenapa nggak gitu kan. Oke okay, guys, yuk again. Langsung aja sikat, kita pakai diskon dulu kan ya. Ini kok gak salah untuk yang pertama ya. Tarikan pertama kayak diskon asli. Wih, gila-gila bajunya Mas Anang nih guys ya. Oke, yuk kita buka dulu. Gua ada 70 Classic Raid kupon. Oke. Yuk, let's go. Merah-merah-merah, pinggi. Gila, gua cukup excited nih ya. Bentar lagi kita bakal mulai season-season kompetitif lagi di PUBG Mobile ya. Udah mau mulai PMPL dan segala bentuk apa kayak macam qualifier ya. Kalau lu mau tahu gimana cara ikut qualifier, pantengin terus tuh Instagramnya Mas Anang ya, yang RBJ Esports sama Bon X Hades ya di Instagram, karena jelas pasti banyak info yang sangat-sangat bermanfaat buat kalian kalau kalian mau mencoba untuk masuk ke skema kompetitif PUBG Mobile Indonesia. Dan ini udah masuk tahun keempat kalau nggak salah. Makin gue yakin makin keras, makin bakal banyak strategi-strategi lain ya, yang aneh-aneh udah mulai keluar. Udah makin mateng lah gue rasa gitu kan. Ya seperti biasa ya, gue pengen ngingetin kalian tolong jangan toxic. Pokoknya kalau udah ada show-show lagi, udah mulai ada live stream match-match lagi ya guys, tunjukkan kita komunitas Indo tuh komunitas yang kuat dan solid dan gak toxic, oke okay? Yuk, merah-merah-merah, pinggi-pinggi-pinggi, merah-merah. Wah, gue sih gak mau ini merah ya, gue actually pengen dapetin glasiernya sih. Siapa tahu kan kalau gue dapat lagi kan dapat 3 pinky material kan. Gila, kita abis ini bakal ada Spider-Man. Jujutsu Kaisen itu udah di announce. Kaget gue. Bentuknya kayak glasier ya. Yuk, merah pinky merah. Gila. Gila, pinky-nya belum ada sama sekali nih, guys. Pinky, wah ini memang klasik. Inilah Classic Raid yang sesungguhnya sih gue rasa. Let's go, merah. Terus gue juga banyak ini nih, kayak gue liat teman-teman kalian, oh sekarang kayak tanggal 7, 7 dari 365 gitu. Semangat kayak menjalani hari-harinya. Bagus guys, bagus. Tapi kita harus konsisten ya guys ya. Oke, pinky kita yang pertama. Precise lah, dapet 2 biji gue. Semangat itu penting banget. Semangat itu penting sekali, tapi yang menurut gue gak kalah pentingnya itu adalah konsistensi nih, oke?
jangan sampai, gue mendingan sih ya, mendingan kita gak sesemangat yang lebay, tapi konsisten kayak semangat terus tiap hari, daripada kita semangat terus tiap hari, tapi abis itu tenaga kita abis gitu. Itu yang sangat disayangkan, dan kadang terjadi buat sama gue juga sih, kayak ibaratnya, wah oke, hari ini gue bisa upload, ya abis upload, terus, wah view banyak, rame gitu, gue semangat dong, terus kayak besok, yes, gue bakal gas lagi, gue bakal bikin konten lagi, terus pas upload berikutnya, ya ternyata kurang, merah, tunggu, kurang, gantung dulu, merah, pinky, merah, aduh, ternyata view-nya kurang, atau bahkan mungkin gak se-viral video sebelumnya. Terus jadi langsung patah semangat, ah enggak lah, kayak YouTube bukan buat gue. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu ya. Konsistensi guys, konsistensi itu gak cuman di dunia YouTube juga, tapi juga berlaku di segala macam aspek. Lu mau belajar, lu yang lagi kerja, ya kan? Lagi deketin cewek, apa ini baju ini? Guardian suit, oke, harusnya gue dapet nih ya. Oke, good, mantap, gitu guys. Gila kan enak-enak, gacha sambil adalah senggol-senggol tipis-tipis motiveseng dari Bang Ron gitu kan, gak apa-apa. Nah, dan ini juga salah satu hal yang gue pengen konsistensiin gitu. Karena gue mau ngasih value lebih lah ke kalian, gak cuman kayak merah pinggi doang, kayak lu orang pasti juga bakal bosan kan. Gue aja kayak sampai berbusa, sampai kering gitu mulut gue. Dan ya, ini juga benar-benar salah satu, gimana ya, apa kayak goal gue tahun ini, gue mau ngasih konten yang tetap gaming, tetap Bang Ron, tetap gacha-nya, tapi juga ada ya nggak sih, kayak ada X faktornya gitu yang bisa semoga lebih berguna buat kalian. Tapi ya mari kita jalani prosesnya, itu juga penting guys ya, kita masih bisa belajar jalanin proses, karena kita jangan lihat apa yang hasilnya gitu, kayak nggak apa kita lihat ada goal di depan divisualisasikan, tapi kita juga mesti sadar bahwa di segala macam goal dan tujuan yang kita mau dapetin, kita mau sampai, selalu ada prosesnya, dan itulah prosesnya, itu prosesnya yang harus di enjoy. Dan ini adalah satu hal yang gue benar-benar masih terus belajar untuk belajar mengenjoykan prosesnya. 3 tahun gue udah bikin konten ya, udah mau 50.000 subscribers juga. Yuk kita sikat beberapa kali lagi, abis itu kita gas Lucky Crate nih ya. Penasaran gue, itu actually skinnya yang mythic itu cukup keren sih. Oke, okay. Gue gak akan bohong guys, itu cukup keren. Oke, kita dapat pinkynya berikutnya, party fan cover. Boleh juga, keren juga kan ya. Ada yang merah tapi bukan rarity, gak apa-apa lah, kalau dapat mythic di Classic Crate itu anggapan aja ya bonus lah guys. Ibaratnya hadiah kasihan dari Tencent gitu. Oke okay, guys, yuk kita sikat Lucky Crate-nya nih ya. Kan kita belum review nih actually. Ini mirip sama yang baju anniversary yang kedua. Mirip banget karena putih, ada hitam juga. Terus topinya juga, topi helmnya juga keren juga sih. Namanya ini Bionic Catwoman, Bionic Catwoman cover. Jadi mungkin cocok perempuan kah? Meskipun enggak juga lah. Oke okay lah. Sama abang gue juga oke sih ini. Ya, yang keren ini cuman skin ini aja. Dan juga ya ada beberapa, nah ada White Ragdoll ya, mungkin ini berguna di VKND kan. Dan kita juga bisa dapetin klasik dan lain. Oh, bisa kita buka lagi dong kalau gitu. Harusnya kita bukain dulu ya. Yaudah, yuk. Ya guys, langsung lagu andalan kita, merah. Gue actually pengen merahnya sih. Gue pengen dapetin guys. Oke, okay. Selagi kita ngobrol, merah. Ntar beberapa klasik rate yang, ntar klasik rate kita dapet dari sini, kita sikat lagi ya di Classic Red-nya. Ronde kedua Classic Red lah ibaratnya ya kan. Oke, tadi gue ngomong apa? Gue ngomongin semangat, konsistensi, enjoy the process. Itu bener-bener kayak keywordnya lah di kalau lu orang lagi. Oke, dapat ping lagi. Kitten One Crowbar. Oke, yo merah dong. Kita dapat. Wih gila, tapi ini apa nih, scraps ya? Ya ampun nih scraps gong. Oh ya, karena yang Classic Red kupon tuh sekarang ada rarity ya, just warna pink. Bener, kalau dulu kan ungu ya, semua kupon tuh warnanya ungu dulu. Sekarang jadi pink. Yuk, merah pinky. Wih, dapet 5 dong guys, liat gokil gak tau. Bus, mantap. Satu hal lagi yang pengen gue share lah ya. Gue berasa kayak, terkadang kayak di dalam perjalanan gue, ini contohnya, perjalanan gue sebagai konten kreator. Kayak macem, wah, gue mau naikin Instagram gue. Oh, gue mau mulai TikTok. Gue mau ini. Gue mau Instagram gue ini. Tapi kan buat teman-teman yang tahu atau belum tahu ya, kan gue juga ngejalan ini sambil
bekerja full time jadi seorang financial accountant, dan gue udah bekerja jadi seorang akuntan tuh udah kayak 10 tahun jalan 11 tahun gitu. Yang pasti berarti mesti kayak, ngerti gak guys, kayak gue ada pekerjaan, gue ada keluarga, gue udah punya istri sekarang, dan gue ada konten juga, dan gue masih bersihin rumah. Waktu kita semua sama, cuman 24 jam, oke, dapet ping. Waktu kita tuh sama guys, sama-sama makan nasi, sama-sama menghirup udara yang sama, oksigen juga kan. Dan waktu kita tuh cuman 24 jam sehari, dan yang pasti gue gak bisa ngerjain ini semua gitu. Dan kadang-kadang inilah hal yang membuat gue jadi hilang motivasi, kayak aduh gue, kayak even kayak gini. Video itu gue edit 200 plus video di konten ini guys. Cuman ada paling 8 lah maks. Oke, dapat satu setelan. Mantap. Nggak bisa dihitung jari lah video yang dieditin orang lain. Bisa dihitung pakai jari. Semuanya tuh gue yang edit. Thumbnail. Oh, thumbnail tuh juga hal yang penting tuh. Itu ibaratnya kayak setengah dari waktu gue ngedit video tuh bikin thumbnail basically. Karena itu penting banget. Anyway, intinya adalah semuanya tuh gue kerjain sendiri. Dan dengan hal-hal yang mesti gue kerjain di kehidupan, gue kadang-kadang terdemotivasi untuk kerjain hal tersebut karena gue berasa, ah gue gak ada waktu. Jadi ya Bang Rons, gimana cara menanggulangi hal ini? Ini menurut gue, ini salah satu bagian dari refleksi gue ya, ya kan? Resolusi-resolusi gitu kan, 2022 masih anget nih guys. Kita mau dengan sadar karena waktu kita gak banyak. Kita harus fokus guys. Kita fokus, kita kerahin attention kita, tenaga kita, tenaga pikiran, tenaga fisik ke hal yang menjadi sebuah prioritas. Dan itu mau nggak mau kita harus gitu. Karena kalau selama kita masih ngerjain semua sendirian, kita benar-benar kayak secara natural nggak akan bisa ngerjain itu semua sendirian tuh. Kecuali luar nggak tidur. Nah, pasti perlu ada sesuatu yang dikorbankan. Apakah itu makan, tidur? Gua harap jangan makan ya. Atau mungkin relasi gitu kan, lu, oh gue malah mungkin ada oke, dapat mobil. mantap. Mungkin ada hal-hal yang kalian sacrifice, makan, minum, relasi. Mungkin relasi bukannya nggak cuman kayak, oh gue nggak pacaran, tapi relasi gue dengan keluarga atau pacar jadi gua kesampingkan karena gua mau fokus ke ngerjain hal-hal ini gitu. Dan itu menurut gua udah gak sehat guys, yang kayak gitu-gitu. Pada dasarnya kalian mesti fokus ke gimana ya, ada hal-hal dasar yang emang udah harus kita fix, kita gak bisa lepas. Kayak keluarga ya kan, sekolah. Kalau lu orang, makan sama biaya sekolah masih dibayar orang tua, belajar sama hormat orang tua, itu hormat orang tua selalu harus. Mantep banget nih pas gue gak fokus ke gacanya. Yo merah. Yo merah pinky. Hal-hal yang dasar, yang pokok itu harus lu kerjain, mau gak mau gitu ya. Nah, lu orang masih jadi itu dulu, baru tuh hal-hal yang menjadi tujuan, goal kalian, baru menurut gue oke. Oh my god. Mungkin gue harus ngasih wejangan nih tiap kali gacha nih kayaknya nih. Harus kasih gacha nih gue tiap kali wejangan nih. Fix! Wah, gila! Mantap. GG, gokil. Sip. Dah! Stop. Emang wejangan is real nih, guys. Kayaknya ada meta sharing, meta wejangan ya pas gacha kan, biar oke. Waduh, gak apa nih kan dari antara ini dua ini. Merah-merah dapat tuh bajunya. Seksi, seneng-seneng aja. Yuk kita review sekarang kita apa aja yang kita dapetin tadi. Ntar gua akan lengkapin semuanya di akhir ya guys ya. Ya, yeah. Wih gila tuh, dan ini masuk banget nih sama skin mobilnya, gokil. Mantap. Dia juga ada ini kan. Terus kita juga ada, wih gila. Wih, wah, ini Vikendi asik sih. Ini buat Vikendi asik sih. Terus gua tau tasnya yang mana nih. Yang kucing. Ah, gue jadi spoiler. Dah, ini dia. Wede, liatin tuh guys. Gokil. Ada nggak ya yang kucing ornamennya? Kalau ah, ini dia nih. Bisa. Banyak banget kucing ya, guys. Bisa ini juga lagi. Gokil. Lah, kita tema kucing lah. Ah, boleh banget nih tema kucing nih, guys. Senjata. Tadi kita dapat apa nih? Kita nggak dapat Scarella, nggak apa-apa lah. Nah, boleh lah. Wah, tema kucing ya. Gila, gue jadi wibu abis. Wibu mode on.
Ya ada boleh dah, gila ini dapat bus kucing. Sikat lah, abis ini kita main Vicky Andy dah. Next, next video. Gua ini satu janji gua akan lebih banyak taruh gameplay, oke? Okay? Tenang aja guys. Oke, okay, kita review ini dulu, abis itu kita review yang futuristnya tadi, oke? Okay? Oke, okay. lu mau pursue goal, lu mau ada tujuan. Gua mau jadi content creator, gua mau jadi kenal, apapun lah itu. Oke? Okay? Ingat-ingat guys, yang hal-hal dasar mesti lu kerjakan apa? Keluarga, sekolah, belajar, segala macem. Kalau lu orang yang udah kerja, ingat kan, kita kan kagak bisa cuman hidup dari air sama sinar matahari doang atau udara. Malah air mesti beli gitu kan. Jadi kita mesti beli makan gitu. Kalau lu punya anak, punya istri mesti dikasih uang sayur dong. Iya kan, kok nggak bisa makan, keluarga nggak bisa masak, anak lu mesti beli uang susu. Pokoknya hal-hal tersebut itu kita harus ada semua, harus kita sediakan semua, itu udah wajib. Baru sisa energi yang kita ada itu kita salurkan ke hal-hal yang membawa kita selangkah lagi ke kehidupan yang kita mau. Ya yeah, gila, mantep banget gila Bang Rons. Ini gua freestyle nih semuanya nih. Emang kalau lagi mengalir kayak gini nih gitu. Anyway guys, yuk. Jadi ini ini skin kucingnya ya guys ya. Ya, yeah. Ini gokil sih, ini keren sih. Vicky Andy sih. Vicky Andy incoming. Let's go. Kita main Vicky Andy. Ntar kita main Vicky Andy. Oke, okay. Terus kita ke mobilnya nih sekarang nih. Gila ya, tadi dapat merah-merah satu biji boleh lah. Lagi keren, tapi itu rate-nya enggak ini sih, enggak terlalu parah sih. Ini kayak tuh kayak satu set bos. Satu set. Yeah. Satu set nih bos. Wah gila, yang di rush gue pakai mobil ini auto panik sih, yakin gue. Ini dia nih ya, gila hitam putih gak tuh. Ini baju buat Vicky yang dihabis, ya gak sih? Yeah. Gokil, keren dan bisa bergerak-gerak juga. Gini sih tipe gacha yang gue suka tuh ya, yang merah-merahnya ada dan juga enggak, dan juga keren. Kainnya bisa gerak dan juga kayak gak banyak gimmicknya lah, cuma tinggal puter dah, tinggal puter aja gitu. Oke, okay. Untuk melengkapi wejangan dari Babang Rons di video kita hari ini, yang mau gue tambahin yang terakhir adalah, kalau pas kita taruh goal itu jangan taruh yang, oke, okay, it's okay untuk bermimpi yang gede, dream big itu gak masalah guys. Gue yakin kalau kita bisa memimpikan dan memvisualisasikan itu, selama kita bekerja keras, kita bakal bisa mencapai itu. Gue aminin, gue doain buat teman-teman semua yang lagi berusaha mencapai sesuatu untuk bisa mendapatkannya. Tapi kita nggak bisa langsung kayak, oke, kita dari nol dan kita mau langsung ke level 100 gitu. Ada step-stepnya, ya kan? Ada goal-goal kecil yang kita mesti taruh kayak batu bata lah, kayak bikin jembatan. Kayak lu nggak bikin langsung kayak satu papan gede gitu kan? Tapi lu bikinnya satu, tet gitu. Bikin small goals yang achievable, ngerti gak sih? Kayak goal-goal kecil yang bisa lo capai. Dan itu eventually ya, jembatannya bakal makin panjang. Dan niscaya ya kan, kalau Tuhan mengizinkan, kita bisa mencapai. Nah, anyway kayak, siapalah gua, siapalah seorang Rons untuk bisa ngomong ini. Tapi guys, semua yang gua ngomongin ini actually kurang lebih adalah sebuah pengalaman pribadi. Channel ini guys, gua mulai dari nol. Gue sama sekali nggak tahu gimana cara ngedit, gimana cara bikin thumbnail. Instagram gue malah nggak pakai Instagram dulu. Dan gue nggak tahu, gue nggak pernah ngomong depan kamera. Gue malu lihat muka gue sendiri, gue malu denger suara gue sendiri. Tapi gue kerjain terus secara konsisten. Satu video, besok satu video, atau video, satu video, satu video. Nggak peduli mau sejelek apapun kualitasnya, mau nggak ada yang nonton gitu kan, mau view gue minus. Itu semua gue sadari itu akan terjadi pertama, tapi karena gue benar-benar kayak oke, gue mau I wanna do this gitu kan ya. Meskipun channel ini nggak kayak yang gede gimana, tapi menurut gue itu adalah sebuah improvement lah ya, di kalau gue melihat 3 tahun ke belakang. Dan yang pasti jangan juga jadi terdemotivasi kalau lo lihat kayak konten kreator udah gede gitu. Terjadi buat gue juga, itulah mengapa gue kurang suka pakai Instagram secara personal, karena di Instagram itu ibaratnya kayak terlalu mudah untuk kita compare diri kita ke orang lain. Terus kita kayak jadi males gitu deh. Tapi yang pasti jangan compare diri kita ke orang lain, tapi compare diri kita ke diri kita sendiri kemarin. Apakah gua manusia yang lebih baik dibandingin gua yang kemarin? Kalau jawabannya iya, berarti harusnya Anda di jalan yang benar, ya kan? Oke. Okay. Dadah. Yo, closing. Oke okay guys, jadinya begitulah video kita di perjumpaan kali ini. Gua harap lu orang enjoy, entertain, dan bisa mendapatkan sesuatu lah ya. Ibaratnya dari wejangan freestyle ala Rons. Dan ini satu hal yang gua pengen bisa konsisten. Gua bisa share-share pengalaman pribadi, pandangan-pandangan gua.
yang niscaya bisa memberikan value lebih buat kalian. Dan seperti biasa buat teman-teman yang dapat merah-merah nih ya tiap kali ngegacha, jangan lupa untuk tag gua di Instagram story, gua pasti akan retag balik. Dan jangan lupa giveaway-nya ya, ketentuan-ketentuannya ada di awal video, jadi yang miss boleh nonton video dari awal lagi. Thank you banget buat supporter guys, love you guys, love your support. Rons TV 48.000 subscribers. Sampai bertemu di live stream dan video berikutnya.